Biarpun tewas, mutu permainan pasukan kebangsaan tidak mengecewakan lebih 68,000 penyokong di Stadium Nasional, Bukit Jalil, sebentar tadi. Misi untuk layak ke Piala Asia 2023 bukan lagi dalam kawalan Harimau Malaya apabila detik di penghujung permainan memberikan kemenangan 2-1 kepada Bahrain. Dalam perlawanan kumpulan E itu, 5 pertukaran dilakukan pengendali negara, Kim Pan-gun, terutama di bahagian tengah yang menampilkan Ahya Rashid dan Muhammadu Sumarih dan pertahanan tengah apabila mempertaruhkan Kuzainiti dan Junior Elstal. Dengan hujan lebat sebelum sepak mula, pendekatan taktikal hampir pasti menafikan gerakan individu. Harimau Malaya sebaliknya menguasai sepenuhnya permainan apabila mempunyai hampir setengah dozen peluang untuk merobek gawang lawan. Selepas Junior melepaskan 2 peluang berharga selain percubaan melambung Nazmi Faiz Mansur, Ahya turut memiliki peluang 1-1, tetapi sepakan kaki kirinya ditepis penjaga gol pasukan di ranking ke-89. Malaysia terus mencari gol awal yang menyaksikan anak buah Helios Sosa itu sentiasa dalam tekanan, yang menyaksikan bahagian rumput di kotak penalti tuan rumah hampir tidak terjejas. Dan hasrat Harimau Malaya akhirnya tertunai pada minit ke-55 menerusi tolakan Sumarih yang menyambut hantaran lintang Kuzaini. Belum puas penyokong Malaysia bersorak, Ali Karim menghukum kelalaian benteng negara untuk mengikat kedudukan 1-1, 2 minit kemudian. Skuad negara melakukan pertukaran di bahagian serangan dan percaturan itu hampir membuahkan hasil dengan kemasukan Arif Aiman Hanapi, Guillermo de Paula dan Syafiq Ahmad. Ketika rancak mencari jalan untuk mendahului semula perlawanan, Kim Negara tersentak gara-gara kesilapan penjaga gol, Farizal Malias. Usaha ketua pasukan itu ketika cuba menutup kegagalannya, menangkap kemas lambungan lawan ke depan gawangnya berakhir dengan menerjah pihak lawan, dan sepakan penalti disudahkan berkenaan oleh Abdullah Yusof Hilal pada minit ke-81. Dalam perlawanan petang tadi, Turkmenistan mengalahkan Bangladesh 2-1. Bahrain menerajui kumpulan E menjelang perhitungan terakhir dengan Turkmenistan yang juga memerlukan kemenangan untuk lolos selepas dipisahkan dengan perbezaan jaringan dengan pasukan di tangga kedua, Malaysia, Selasa depan. Maaf dengan keputusan ini. Kami akan segera buat persiapan untuk perlawanan seterusnya, bertemu Bangladesh. Kami akan berjuang ke akhirnya. Kami perlu duduk untuk menilai apa yang berlaku. Saya fikir ia satu perlawanan yang bagus tetapi mungkin bukan untuk kejohanan. Kami akan cuba perbaikinya, kami masih mempunyai peluang. Kami akan cuba buat sesuatu buat penyokong. Saya tidak tahu, saya belum melihat rakaman kejadian sepakan penalti Bahrain, kata Pan-gun. Menurut pemain tengah kebangsaan, Syamil Kuch-Iba, keadaan padang tak berapa elok. Kami perlu beraksi dengan cara lain, 2 kesilapan mudah tidak memihak kami. Kalau kami sempurnakan peluang yang ada, kami boleh menang. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya.
Itu saja, terima kasih.